Halo. Hai Revan, ini aku Wanda. Aku dapat nomor kamu dari Tante Linda. Wanda? Ada apa ya? Kok malam-malam telepon? Gak ada apa-apa sih. Ya, kamu lagi sibuk? Oh, enggak. Berarti kamu gak keberatan dong kalau temenin aku ngobrol? Ngobrolin apa ya? Ya, aku sih cuma pengen tahu aja gimana perasaan kamu saat kamu tahu kalau seseorang itu menganggap kamu sebagai lelaki idamannya. Gini ya Wanda, aku cuma manusia biasa. Dan ya karena aku baik sama Cinta, jadi Cinta menganggap pertolongan aku itu sesuatu yang besar. Dan menganggap aku seperti itu. Aku juga salah satu orang yang menganggap kamu sebagai lelaki idaman kok. Karena kamu orang baik, berarti kamu bisa dong kasih aku pertolongan. Pertolongan apa? Besok aku mau ajak kamu sekeluarga buat makan malam di rumah aku. Aku minta kamu datang juga ya. Cuma itu aja. Iya, cuma itu aja. Makasih ya pertolongannya. Kamu memang lelaki idaman. Udah deh, stop manggil lelaki idaman ya. Wanda kalau gitu udah dulu ya teleponannya. Aku mau istirahat. Oh gitu. Ya udah kamu istirahat ya. Selamat istirahat Revan. Good night.